Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan review sepeda Nook Proof Titanium 90-an. Sepeda ini diproduksi di USA. Dan sepeda ini berbahan titanium sangat ringan. Warnanya beda sama yang kemarin, yang ini lebih dove. Keluaran pertama warnanya dove. Produksi tahun 90-an. Kalau yang mengkilat 94-95. Sepeda ini Nook Proof Titanium. Saya menggunakan spare part mix. Seperti ban, saya menggunakan panaracer disc juga. Wheelset saya menggunakan Mavic Crossride 95 Romania. Karena ini sangat lancar bagi saya, makanya saya menggunakan ini. Group set seperti RD, saya menggunakan karbon komposit SRAM. Oke. Nook Proof Titanium mempunyai ciri DO seperti ini ya. DO-nya seperti ini. Sprocket saya menggunakan 8 speed karena RD ini 8 speed. Untuk cantilever saya menggunakan Theory ST. Dan seat post saya menggunakan Yeti ARC. Crank saya menggunakan Santur XC Pro 42. Jadi buat nanjak itu lebih ringan. FD saya menggunakan Theory XT. Nook Proof mempunyai ciri tarikan atas. Jadi FD-nya tarikan atas. Dia mempunyai ciri-ciri seperti ini tubingnya. Beda dengan yang lain. Ada seninya di sini. Bottle cage saya menggunakan bone tracker karbon. Oke. Las pakainya ini sangat rapi juga. Headset saya menggunakan Ricci WCS. Bearing. Stem saya memakai Zoom. Dia berukuran oversize. Dan fork saya ini menggunakan fork Accutrack. Oke. Grip shift drifter ini saya menggunakan ESP 900. Dan ini sangat langka. Ini SRAM, produksinya SRAM 8 speed di era 95. Dan ini banyak disukai oleh cross country karena lebih simple. Dan memang jarang ada kalau untuk ESP ini, jarang diperjualbelikan di Indonesia. Brake lever saya menggunakan Shimano SLR Theory DX. Ban depan juga saya menggunakan Panaracer Disc. Wheelset yang depan
juga menggunakan Mavic Crossmic Crossride ban belakang. Handlebar sengaja saya pakai ini karena modelnya pas buat saya, ini bawaan sepeda harum. Kemudian untuk stem zoom yang memiliki ciri seperti ini unik juga karena ini jarang. Dan sepeda ini kurang lebih beratnya 9 kg. Ringan bagi saya menggunakan sepeda ini dan tidak bisa berkarat tentunya. Sadel saya menggunakan titanium juga. Brandnya Bang Ben. Saya pikir brandnya nggak ada, jadi saya yang saya ambil ringannya, jadi bahannya titanium. Nggak tahu brandnya ini apa, kurang-kurang nggak tahu sih. Size ini 17, jadi kalau buat saya sendiri pas saya gunakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat model-model Nukeproof Titanium seperti ini. Oke, itu aja. Cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.